Senang hati saya nyampaikan kepada istri saya, loh ini bu, Pak Sati sudah ngirim sejumlah rekening ini. Ini tidak ada pikiran jelek saya. Setelah di transfer atas nama apa? Nah, setelah transfer itu, selang hanya jarak antara 10 sampai 20 menit, dia kirim lagi. Saya sampai kerepotan ini, saya sampai ke ATM untuk mentransfer ke yayasan anak ini. Variatif jumlahnya, ada yang 7 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, sampai habis bang saya. Jadi total kerugian saya sampai itu sampai 10 kali, itu 75 juta.